Bang Toyib re, tiga kali puasa, tiga kali lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ansori Channel 92. Oke. Sebelum saya mulai seperti biasa, salam-salam dulu pada teman-teman yang sudah support ya, yang ada di luar negeri ataupun juga yang di dalam negeri. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan sukses. Begini rek. Detik-detik memasuki bulan suci Ramadan. Ih, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Bulan suci Ramadan itu begini, Ra. Kita mau menjalankan rukun Islam yang nomor 4. Nomor 4 ya, rukun Islam nomor 4 itu puasa. Oke. Bang Toyib, re, tiga kali puasa, tiga kali lebaran, kita di perantauan lagi. Saya selalu doakan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke. Yang jauh dari keluarga, yang sabar, yang kuat, yang tabah, pokoknya selalu ceria, rek, selalu ceria, oke, biarpun di perantauan ya, gitu. Pasti banyak yang baper di saat detik-detik bulan puasa itu, banyak yang baper, pokoknya itu, apalagi yang LDR-an, pasti ada yang ini, sayang, puasa enggak hari ini, nanti ada lagi, sayang ayo buka puasa bersama yuk, terus ada lagi, sayang ayo terawih, 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 terus ada lagi, pasti sayang sahur, sahur, bangun, bangun, sahur, terus ada lagi. Kalau di saat sore, sore hari pasti sayang ngabuburit yuk, jalan-jalan sambil nunggu buka puasa, seperti itu. Pasti auto baper, auto sedih, auto senang gembira. Oke, di saat bulan suci Ramadan itu penuh berkah, rek. Harus benar-benar kita ini bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan rasa sabar, bisa menahan rasa emosi kita tuh, bisa harus dikontrol dengan baik gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan, tutur kata yang sekiranya kurang berkenan di hati, saya mengucapkan maaf-maaf sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.